Universitas Sumatera Utara gelar sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Dr. Suhadi Hadi Broto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU pada Selasa 10 Oktober 2023. Ketua DWP USU, Novi Susanti Murianto Amin, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya dari DWP USU untuk mendukung tindakan antisipasi dan penanganan terhadap tiga kedosa, pendidikan yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di kampus. Dr. Sri Puji Saraswati Nizam, selaku Ketua DWP Ditjen Diktiristek, juga turut hadir guna mendukung kesuksesan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini di lingkungan perguruan tinggi. Dengan memegang amanah dari para rektor, Perguruan Tinggi Dr. Sri Puji Saraswati Nizam mengatakan mereka juga harus ikut terlibat mendukung tugas kinerja dari sang suami sebagai istri aparatur sipil negara dengan segala tugas dan fungsinya agar implementasi dengan baik di lingkungan kampus masing-masing serta saling bekerja sama. Dr. Sri Puji Saraswati Nizam berharap para mahasiswa menganggap DWP sebagai ibu di rumah kedua yang bisa merangkul mereka agar DWP sahabat kampus juga bisa berjalan dengan maksimal. Ia juga menyuruh mahasiswa berani speak up jika mendapati hal-hal yang kurang menyenangkan dan membangun suasana saling mendukung humanity dalam kampus. Mahasiswa tugasnya belajar, tapi jika menemui hal-hal yang kurang menyenangkan tadi, jangan tidak berani. Ya, jadi berani speak up dan kami ingin dekat dengan kalian. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Ardan Saputra, Risania Butar-Butar, Abdul Qadir Jailani, dan Syarifah Hanum melaporkan untuk USU TV.